Jo Subah, salam literasi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang dipadukan dengan komponen literasi baca tulis kelas awal, cara menulis permulaan merupakan salah satu materi yang penting bagi siswa kelas awal, khususnya kelas 1. Materi ini termasuk dalam komponen menulis. Materi ini ditujukan bagi guru dan orang tua dalam mendampingi siswa belajar dari rumah. Menulis merupakan keterampilan yang wajib dimiliki siswa sejak ia masuk sekolah dasar. Dengan menulis, siswa mampu menyampaikan pendapatnya atas apa yang ia lihat atau atas apa yang ia rasakan. Menulis erat kaitannya dengan fungsi motorik siswa, di mana perlu kita latih secara terus-menerus dengan teknik atau cara menulis yang benar. Tujuan dari penyampaian materi cara menulis permulaan adalah 1. Agar siswa mampu menulis dengan baik dan benar. 2. Agar siswa mampu menyampaikan pendapatnya atas apa yang ia lihat atau yang ia rasakan. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran. Pertama, menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Sebelum kita lakukan pembelajaran, kita wajib menyanyikan lagu ini agar siswa merasa nyaman dan siap untuk memulai pembelajaran, serta dapat melatih jari-jari siswa agar tidak kaku. Berikut cuplikan lagunya. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik pohon yang tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi. Binatang kecil mencoba naik lagi. Kedua, peragakan cara memegang pensil yang benar. Sebelum kita memperagakan cara memegang pensil yang benar, kita perlu persiapkan terlebih dahulu peralatan menulis, antara lain pensil, buku tulis, spidol warna hitam, dan penggaris. Buku yang disiapkan terlebih dahulu kita buat 4 garis yang kita sertakan sebuah kata dengan garis putus-putus sebagai garis bantu siswa menulis. Contohnya pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita ajarkan cara memegang pensil yang benar dengan 3 langkah sebagai berikut. Apabila siswa belum dapat mempraktikkan cara memegang pensil yang benar, kita perlu membimbing siswa tersebut. Ketiga, peragakan menulis di udara dan di punggung kakak atau adik di rumah. Kita meminta siswa agar menggerakkan jari di udara seakan-akan sedang menulis sebuah huruf. Hal ini dilakukan agar siswa tidak kaku dalam memegang pensil. Selanjutnya, dapat diperagakan di punggung kakak atau adik di rumah dengan menggerak-gerakkan jari siswa di punggung. Contoh seperti peragaan berikut ini. Menulis huruf M kapital di udara. 1, 2, 3, 4. Menulis huruf M kecil di udara. 1, 2, 3. Menulis huruf M kapital dan M kecil di punggung kakak atau adik di rumah. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga.
memperagakan cara menebalkan tulisan Mama di lembar 4 garis. Kata Mama yang telah kita buat dengan garis putus-putus, kita minta siswa untuk menebalkannya. Perhatikan cara siswa menulis. Apabila belum tepat, Bapak Ibu dapat membimbing siswa. Demikianlah video tutorial memperagakan cara menulis bagi siswa kelas awal. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru, dan orang tua. Sekian dan kasumasa.